بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المسلم رحمه الله تعالى وأدام نفعا في ظلم في دار نعم وأما سهده رضي الله عنه لن ألكم زهد نائم سفيه رضي الله عنه فقد قال الشافعي <سؤال> رحمه رحمه الله Maka sungguh berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Zuhudnya Imam Syafi'i. Meninggalkan dunia Imam Syafi'i. Maksudnya kenikmatan dunia ditinggalin. Andai kata ada duitnya banyak hanya di tangan, enggak sampai masuk ke dalam hati. Di antara sifat orang yang zuhud itu, bila dia punya dunia dibagi-bagi. bila mana enggak punya enggak dicari-cari untuk kepentingan pribadi. Kata beliau manid da'a annahu jama'a baina hubbi dunya wa hubbi khaliqi fi qalbi faqad kadzaba. Siapa saya mengaku bahwasanya dia telah mengumpulkan di antara cinta dunia dan cinta yang menciptakan dunia di dalam hatinya maka sungguh dia dusta. Jadi kalau ada orang bilang bahwasannya dia mengumpulkan dua cinta. Cinta dunia dan cinta pencipta dunia di hatinya. Saya emang dua-duanya. Ya. Saya dunia cinta, emang yang sama Allah juga cinta. Biar adil, katanya. Fakot <laughs> kata, "Maka sungguh itu bohong." Gak bisa. Harus pilih antara satu dengan yang lain. Mau yang mana? Kata Allah, "Pilih." Aku atau dia? <laughs> pilih. Mau yang mana? Tapi yang jelas, insya Allah, bila mana kita yakin. Pilih akhirat dapat dunia. Benarlah apa yang dikatakan oleh orang-orang tua kita dulu. nanam padi tumbuh, rumput. nanam rumput belum, ya tidak, ya tidak tumbuh padi. Nanem dua-duanya kemungkinan mungkin kayaknya orang bodoh kayaknya tuh padi ditanam rumput ditanam kata orang tuh orang bodoh banget ya rumput pakai ditanam <laughs> sama dengan orang cari dunia dua-duanya dia cinta sama dunia dia cinta juga sama yang menciptakan dunia fakot gazaba maka orang ini orang ini sungguh dusta وقال الحميدي خرج الشافعي رحمه الله الى اليمان مع بعض الولات فانصرف الى مكه بعشره الاف درهم فضرب له خباء في موضع خارجا من مكه فكان الناس ياتونه فما برئ من موضعه ذلك حتى فرقا وخرج من الحمام مره atol hamamiya malan kasiran wa sakata sautuhu ya. min yadihi maratan farofa'ahu insan ilahi fa'atahu jaza'an alaih khumsina dinaran berkata oleh al kharaja khuraja <Sosokata> syafi'iyu imam syafi'i pernah keluar rahimahullah ilal yamani kemana keluarnya ke negeri yaman? beliau pernah keluar ke negeri Yaman ma'a ba'dil ulati bersama sebagian para pemimpin ya, para pejabat nah ya bersama-sama Imam Syafi'i keluar menuju Yaman Fansara ila Makkah lalu beliau berpaling menuju ke Mekah bi asharati alafi dirhamin dengan membawa Se sepuluh ribu dirham. Ya. Jadi habis ke Yaman, beliau berpaling menuju ke ya, Mekah dengan membawa sepuluh ribu dirham. Ya. Jadi beliau punya duit banyak tuh, mungkin dibagi tuh kali, mungkin para pemimpin itu. <tarponek> Tapi ketika dibagi, beliau yang duitnya? Fadarabalahu khiba'an lalu beliau membuat untuk dirinya sebuah tenda fi maudiin di satu tempat kharijan min Makkah keluar dari di luar daripada kota Mekah. Beliau buat tenda yang berdomisili di luar kota Mekah. Fakana nasu ya'tunahu maka adalah orang-orang datang kepadanya. famma bari amin mautih zalika hatta farraka kullaa maka senantiasa beliau mabariha senantiasa beliau min mautih zalika ya di tempatnya itu hatta farraka kullaa sehingga beliau membagi-bagikan farraka membagi-bagikan tuh dirhamnya kullaa tentunya kepada orang-orang ya semuanya Beliau tidak beranjak daripada tempatnya itu, khemahnya itu. Beliau tidak beranjak dari tempatnya itu sehingga beliau bagi-bagiin duitnya sampai habis. Ada sepuluh ribu, sepuluh ribu dirham. Siapa itu sepuluh ribu dirham itu? Masya Allah. Taroda satu Ada berbeda pendapat ulama Satu dirham tiga Ya yeah. Ya yeah. Ya yeah, Satu dirham Berapa satu dirham? Kira-kira Sepuluh -kira dirham Hmm, hmm. Satu dirham tiga gram lah. Satu dirham tiga gram. Satu gram berapa duit? <laughs> Masya Allah. Ya, mahal sekali kalau sekarang dia mahal sekali banyak banget ini ya. Jadi beliau menandakan apa? Sangat dermawan. Seperti ini dermawannya. Wa kharja minal hamami dan beliau keluar dari kamar mandi maratan pernah satu kali fa'atul hamamiya lalu beliau memberikan ya hamam ya tuh yang suka di kamar mandi yang bikin lah gitu ya malan kasiran harta yang banyak habis dari situ beliau kasih ya beliau masuk kamar mandi beliau kasih duit yang banyak ya. yang punya lah yang punya kamar mandi itu dikasih yang banyak yang jaga wasakota ya. sautuhu dan jatuh pecutnya menyari dari tangannya maradan satu kali farofa'u insan ilai lalu ada orang ya angkat itu ambilin ya diangkat maksudnya diambilin tuh pecutnya kepadanya fa'atu lalu Imam Syafi'i sebagai upahnya itu ya sebagai balasan jaza'an alai sebagai balasan atasnya beliau memberikan dia orang itu khamsina 50 dinar satu dinar itu empat gram satu gram itu lima ratus taruh dah lima ratus dah ya berapa duit tuh kira-kira Masya, Masya Allah banyak banget sih gak? itu baru ngambil segitu aja tuh Artinya di sini kita memberikan upah seseorang bukan hanya hal-hal berkaitan dengan agama saja. Apapun yang membantu kita dalam hal keduniaan kita bagi. Bagi. Ini orang lain katanya gitu orang lain. Maka kalau murid dengan guru namanya khidmat itu ya. Jangan pernah mengharapkan uang, jangan. Kalau murid dengan guru ini orang lain gitu. Orang lain, jangan sampai enggak. Kalau kita umpama parkir motor, jangan minik 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 minik, diam kabur, jangan kasih tuh. Ya, tukang parkir motor kita parkir mobil, ya, mobil kita parkir, ya, kita mau ada duit sepuluh ribu, kasih sepuluh ribu. Sekali-sekali kita kasih yang banyak. Ada duit dua puluh ribu, sekali-sekali kasih dua puluh ribu, kaget uh, ntar ya, -ja. Seneng tuh dia, akan tersenyum lebar. Jangan tukarung parkir, dikasihnya berapa mulu, seribu ama dua ribu. ribu. <goda> sekali-sekali kasih, -sekali kita pakai baju, ya agama, pakai kopiah, pakai songkok, mudah-mudahan dengan kita kasih banyakkan dikit dia ketarik dengan agama niat kita begitu kita kasih banyakkan dikit oh. ya habis umpama habis jual tanah umpama gitu ya ada duit 50 ribu kasih 50 ribu tukang parkir tukang parkir pasti kaget Pak banyak banget Pak <guluh> kita pakai baju agama ya mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kita. Amin. Ya. Gitu. Wallahu a'lam